Halo sobatku, Horas salam menjua-jua membanda kerina. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat, selalu semangat pagi dan selalu beraktivitas. Nah sobatku, ini Cesa mau bongkar ini pakaian karena tadi malam ini Cesa ngambil di sini tumpukan selimut ya, dan di sini bantal. Ternyata di selimut kita itu sudah banyak sekali rayap sobatku. Mungkin karena musim hujan kemarin ya. Jadi cuacanya agak lembab atau kainnya agak lembab kena air dari atas, tak kayak makan tidak tahu lah. Padahal udah di atas ya nanti saya buat sudah tinggi ya. Ternyata si rayap juga masih naik dia ke atas ya sobat. Jadi nanti saya mau bongkar ya, takutnya baju-baju kita juga udah pada kena semuanya. Jadi kita mau cek dulu ya sobatku. Sobat. Selimut-selimut kita pun diapain sama rayap ya. Ini sudah pada bolong-bolong sobat. Ini baru satu nih ya. Masih yang bagian atas ini sobatku. Kalau terus kalian ada cerita kalau bagian bawah sana sudah habis itu sobek. Ya Tuhan. Bener nih rayap. Habis. Ya ampun. Ya ampun, gimana ini? Aduh. Benar-benar habis sobatku, benar-benar habis. Tengoklah selimutnya sobat, habis, hancur semua. Ya ampun ya Tuhan, ku matilah ini. Kayak mana ini selimutnya juga pada hancur. Tengoklah sobatku, tengoklah rayapnya ini, sampai ke bawah sana habis, hancur. Ini juga selimut ini benar-benar nggak bisa lagi dipakai ya. Hancur kali sobat, hancur. Hancur-hancurnya ini. Nah, ini si rayap ini. Aduh. Mana ini kita bahas minyak ya. Kita nggak ada solar atau minyak lampu lagi di sini. Kita mau cek dulu di sini ya. Ini juga kena ini baju-baju. Ini masih agak aman sedikit. Wah, memang benar-benar sobatku, tengok yang di bawah ini. Aduh. Tengoklah ini sobat. Ini udah. Ini lagi. Oh no, ya Tuhanku, tengoklah ini sobatku, ya Tuhan, benar-benar habis ya. Ya, luar biasa kok rayap. Ya, tengok ini bajuku ini, kok macam apa ini. Ini dia, Inilah di semuanya, ini kayak mana ini ya. Gak ada minyak lampu lagi. Wah ini juga. Salah nanti Cisa ini belum siapkan senjata, sudah dari Cisa bongkar, jadi takutnya dia malah kemana-mana ya.
tadi paling tidak saya sudah siapkan air panas kan sobatku. Aduh, karena udah kesal ya, nanti saya sudah langsung aja bongkar, ternyata memang sudah hancur dibikinnya. Ini memang benar-benar sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah hancur sekali. Kita tengok dulu di bantal ini ya. Ini juga masih harus di sudah banyak di sini ya. Ya sobat. Inilah bajuku tadi udah tersisa di sini dibikinnya ya. Nanti saya masakkan dulu air. Nanti coba kita siram air panas aja dulu ya. Adik, habis makan roti dia ini teman-teman. Cio, anak dulu. Kau bawa batu itu, ha? Ini kita mau angkatin aja semua ini dari kamar, sobat. Takut nanti rayapnya kemana-mana, loh. Suntuk sekali saya itu melihat rayap itu. Oke sobatku, tidak jadi dari Cesa siram air panas. Tadi nanti Cesa pergi tempat eating. Jadi kita tadi minta sedikit solarnya ya. Kita mau semprotkan solarnya aja biar dia tidak balik lagi sobatku. Kalau kita pakai air panas yang tidak kena itu nanti dia berkembang biak lagi. Tapi kalau disiram solar, baunya dia tidak mau lagi datang. Tapi tidak bisa langsung kita susun baju ya. Karena solar itu memang bau juga nanti nempel di baju. Hancur sekali kan sobat. Ini selimut ini. Selimut. Dan Cesa sudah tidak punya selimut. Yang satu itu juga hancur. Tapi nanti kita mau coba cek lagi. Itu juga dikasih itu sobatku sama mak tengah ya. Yang dikirim dari Singapura kita dikasih dua. Satunya kena juga dia sama rayap ini. Tapi nanti kita cek lagi. Kalau tidak parah kali nggak apa-apa lah kita cuci nanti. Sebisa kita gunakan ya. Ini memang tidak bisa lagi ya sobat. Nah. Ini tidak bisa lagi, ini udah hancur kali.
Akhirnya selesai juga nyusun ini. Berantakinnya cuman hitungan menit ya sobatku. Merapikannya 1 harian ini nanti Cisa. Mungkin dari sana kemarin itu masuk airnya ya pas hujan deras. Jadi itu agak lembab memang kainnya jadinya. Makanya ada rayap.